قد كفاني علم ربي. Muhammad SAW itu anak yatim, miskin, gak punya apa-apa. Maka ketika kemudian Maisarah mengatur pernikahan dengan Khadijah radhiyallahu anha itu, Muhammad bertanya, mana ada wanita yang mau dengan aku yang tidak mampu memberi mahar, dan pamanku juga seorang yang miskin. H-7 sepekan sebelum pernikahan, Khadijah menghadiahkan 100 unta untuk siapa? Abu Talib. Dia ngeh, oh ini bukan buat saya ini. Ini untuk hadiah pernikahan Muhammad dan Khadijah, supaya kehormatan Khadijah terjaga, kehormatan Muhammad juga terjaga. Ini 100 untanya milik Khadijah dihadiahkan kepada Abu Talib, oleh Abu Talib dijadikan maharnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ذمن فقري واضطراري قد كفاني